Halo semuanya, kembali lagi di Cerita ID. Kali ini Cerita ID ingin membagikan urgent video. Kenapa urgent video? Karena Shadowverse official baru saja merilis video teaser dari ekspansi terbaru. Mari saja kita lihat berikut ini. When peace is allowed to flourish, it is quite what humans can create. But, alas, all good things must end. You see, serenity, well, it's a rather tenuous beast. After all, the time of change is upon us. Now, raise your heads in awe and witness the distortion of your plane. It will morph your white-winged saviors into willful soldiers and pull your fallen nightmares from their graves. Imbued with new magic, powers most perverse will spread throughout heaven and earth. And twist until they've taken unfamiliar forms. Heed the coming change, mortal, and take charge. For the world will never be the same. Welcome to the new reality. Video dengan durasi 1 menit 45 detik ini menggambarkan tentang sepertinya pergesekan dunia. Makanya judul dari ekspansi baru ini adalah Alter Sphere. Yang dengan teaser awalnya digambarkan dengan makhluk dari dimensi lain ingin menghancurkan dunia di Shadowverse. Kita bisa lihat mungkin support-support yang akan datang. Seperti kita, yang pertama itu gue yakin yang kesatria kayak Valkyrie itu dari portal karena memiliki dua artifak yang terbang. Nah, mungkin yang menarik itu dari Bloodcraft. Bloodcraft itu sepertinya dari ekspansi, mini expansion dari Omen kan ada idol-idol gitu. Nah, mungkin yang idol yang baru ini dari Bloodcraft ingin mewujudkan ini, sub genre yang baru atau subclan dari Bloodcraft yang baru. Yang gue harap sih dengan rotasi yang baru, kan banyak support-support dari klan kita yang sudah tergeser nih. Mudah-mudahan tidak mengganggu meta sekarang yang kebanyakan dipegang oleh Dragon Blood dan Forest. Terima kasih.